Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan wal yahsun khuluquk wa khaliqin nas bi khuluqin hasan hendaknya perbaikilah akhlakmu Hadirin yang mulia dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda maming syai'in Afqala fil mizan tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang manusia melebihi akhlak yang baik. Hadirin yang mulia, akhlak itu memberatkan timbangan kita di akhirat kalau baik dan akhlak yang jelek menghabiskan pahala kita di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda aktsaru ma yudkhilun jannah perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga kata Nabi apa takwallahu wa husnul khuluq yang pertama takwa yang kedua akhlak yang baik hadirin yang mulia maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala kita bagaimana usaha memperbaiki akhlak kita Siapakah yang harus kita baiki pertama kedua orang tua kita? Dari kedua orang tua yang terpenting adalah ibu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengatakan raghima angfu raghima angfu raghima angfu celakalah celakalah celakalah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka? Maka Nabi mengatakan orang yang celaka adalah orang yang masih punya kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke surga karena nggak pernah berbakti kepadanya. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita ini sibuk kerja, sibuk bisnis, sampai orang tua kita tidak pernah kita pikirkan, orang tua kita tidak pernah kita kunjungi, bahkan sehari menelpon sekali pun kadang-kadang tidak. Hadirin yang mulia. Apakah anak-anak yang seperti ini layak dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua? Hadirin yang mulia, setelah kedua orang tua kita, yang paling layak kita baiki adalah anak-anak dan istri-istri kita. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 'Hiarukum, hiarukum, li' ahli orang yang paling mulia, paling hebat, bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling banyak puasanya.' tapi yang paling sayang kepada istrinya tapi sayang dari hati pak kalau sekarang rata-rata kita berbuat karena keterpaksaan dan ketakutan kalau itu nggak masuk di hati sini yang masuk di hati sini kalau perlu kita berbuat kasih sayang betul-betul dari hati hadirin yang mulia memang merawat seorang wanita ini susah-susah gampang penuh dengan tantangan bagaimana tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Raaitu uritu nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa' Aku ditambahkan neraka penduduk mayoritasnya adalah para wanita. Wah, oh, maka wanita terkejut semua. Mungkin ibu-ibu yang di bawah terkejut juga ini. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wanita salah apa kau pada masuk ke neraka?" Tukfirna lakna yang pertama mereka suka melaknat nggak bisa menjaga mulutnya watak Furnal ashir dan mereka tak tahu terima kasih dengan suaminya sehingga walaupun engkau kata nabi berbuat setahun penuh kebaikan dan dia jengkel sekali dengan kita maka dia mengatakan mao itu minkaronai suamiku aku tidak pernah melihat kau berbuat kebaikan kepadaku yang senyum senyum kayaknya pengalaman ini pak hadirin yang mulia maka walaupun dengan segala kekurangannya wanita adalah tanggung jawab kita dipesani oleh Allah wa nabil ma'ruf hai para lelaki gaulilah wanita dengan baik mereka marah-marah tidak apa-apa kita senyum saja al-ustad Arifin Ilham rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wanita tidak diciptakan dari kaki seorang manusia sehingga kita bisa menginjak sesukanya dan juga tidak diciptakan dari kepala seorang manusia sehingga dia mimpin manusia tapi dia diciptakan dari tulang rusuk yang mana dia adalah sebagai pendamping hidup kita hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala akhlak yang baik perkara yang ringan tapi ini memberatkan timbangan kita sebaliknya akhlak yang jelek kata Nabi atau ngeflash kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa man la dinar dirham ya rasulullah orang yang bangkrut orang nggak punya duit bukan orang yang bangkrut kata nabi adalah man jaa yaumal qiyamah bi datang ke akhirat pahala puasanya banyak pahala salatnya banyak pahala zikirnya banyak datang majlis istiqamah tapi syatama dulu di dunia suka mencaci orang suka komentar di facebook Suka komentar di Instagram, suka posting-posting video yang menyakitkan orang, maka orang-orang yang menyakitinya nuntut semua di akhirat. Nuntut semua di akhirat, akhirnya yang nuntut kasih pahala, kasih pahala, kasih pahala sampai pahalanya habis, yang nuntut belum habis, akhirnya hancurlah dia, sengsaralah dia.